Terima kasih Pak Ganjar Wawo mau berkunjung ke sini ya. Kegiatan pagi ini kita ada senam Pak. Sampun senam pagi dan juga refleksi untuk pagi hari ini. Kita juga KKP sehat semua ya. Berapa orang yang masih batu? 1, 2, 3, oh cuma 3, 4. Yang hari ini pusing-pusing. Pusing aja. Kanan pusing darah tinggi atau enggak punya uang? Hah? Komplikasi. Komplikasi ini kelihatannya Pak Dokter, ini komplikasi antara darah tinggi dengan ditagih utang. Oke. Siapa yang hari ini badannya merasa tidak ada sakit apa-apa? Oh semua, res waras bergerak sehat badan. Nah nanti ikuti dari tenaga medis semua ya. Pokoknya dengan olahraga terus, disiplin ya toh. Nah tolong seperti itu. Dan nanti saya titip pada panjenengan disampaikan pada sebelum-sebelumnya ya semua. Covid-nya belum selesai, jaga disiplin terus agar semuanya sehat. SMK 11. Oh, SMK Negeri. Weh. Kamu katanya positif dari siapa? Oh, dari puskesmas. Ketoknya ketularan nang endi? Enggak tahu. Enggak tahu. Bapaknya? Kamu tahu nggak bapakmu positif apa enggak? Ya, kan misalnya baru-baru. Oh iya, kan sudah ada hasilnya toh. Iya. Sekarang positif nggak bapaknya? Ya positif. Enggak? Positif? Bapak itu? Oh, sekeluarga. Oh iya, berarti ketularan dengan keluarga. Bapaknya ketularan dari mana dulu? Tahu. Oh, nggak tahu. Jadi memangnya pas virusnya masuk nggak keluar-keluar? Ya. Tapi ada gejala nggak? Ada gejala nggak? Sesak? Ada sesak? Kamu sesak nggak deh? Nggak Pak, panas. Panas? Panas, sesak. Bareng-bareng Pak, panas. Oh, panasnya bareng-bareng? Loh, panasnya kompak banget? Ya, ketularan gitu. Mungkin ketularan, bareng-bareng. Sekarang rasanya gimana badannya? Ya. Sehat ya? Masih panas gak? Dingin? Batuk? Enggak. Napasnya enak? Apa susah itu rasa napas? Ya, mungkin. Oh. Kayak. Eh? Kayak apa? Kayak ada yang ganggu. Kayak ada yang ganggu? Gini. Gitu. Saya ini covid kok dempet aja nih. Sini kayak ganggu gitu. Iya. Terus sekarang masih keganggu gak? Iya. Masih? Oh dikit. Teman-temanmu tahu nggak? Kalau kamu positif itu tahu nggak? Enggak. Ya tak. Kabari dia. Oh kamu kabari. Hei aku positif gitu. Sekarang pesanmu kepada teman-temanmu biar nggak ketularan gimana? Teman-teman jangan lupa. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Pakai sabun. Jaga jarak minimal 1,5 meter. Wajib pakai masker kalau keluar rumah. Makan makanan bergizi. Terus olahraga. Ya, udah mulai ya. Mau mulai malah ditagih utang. Terima kasih. Terima kasih ya semua ya. Yang jaga kesehatan juga harus sehat. Oke. Ya, hati-hati perutnya ya.